Aliran trafik lancar dilaporkan di beberapa laluan di lebuh raya utama sejak awal pagi tadi berikutan orang ramai sudah pulang ke kampung halaman sejak Rabu. Trafik perlahan di beberapa laluan masuk ke Plaza Tol terutama di Tol Gombak dan Terowong Genting Sempah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menumpukan lebih perhatian terhadap pelaksanaan op motosikal khas di seluruh negara pada musim perayaan Aidilfitri ini bagi mengurangkan kadar kemalangan maut melibatkan kenderaan itu. Kemas kini terbaru di portal KKM.com menunjukkan pemberian dos penggalak kedua meningkat pada Khamis dengan 201 dos diberikan menjadikan bilangan penerima dos penggalak kedua kini 819,616 individu. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.